Saya tadinya masaknya apa sih, Chef? Awal-awal belajar masak gitu. Masak yang ribet-ribet gitu. Enggak. Apa masak? Saya Jepang dulu awalnya. Oh. Jadi cepat gitu ya, Chef ya. Aduh. Oke. Ada yang pengen tahu enggak, Chef Juna ini kalau enggak masak kegiatannya ngapain? Motoran. Apa? Motoran. Iya. Di atas motor, motoran. Paling jauh motoran sampai kemana sih, Chef? Beneran nggak sih hobi motor juga? Saya baru pulang dari Semarang, Pak. Luar biasa banget. Tuh, hobinya, ya? Hobinya cowok banget. Kamu hobinya apa coba? Saya? Hobinya pegang miku. Oh, kan? Selain itu main Barbie ya? Iya. Kan? Main Barbie kan? Tuh. Gak laki banget deh. Iya. Jadi tadi sambalnya udah masuk ya semua. Oke, sambalnya udah masuk. Gak pakai nasi, Chef? Jahe parutnya. Waduh, boleh beli aja lah. Masak nasi ngapain dicontohin? Semua udah bisa. Chef, permisi, terasi, Chef, terasi. Oh, terasi, dari terasi. Alhamdulillah, kapan lagi dapat kesempatan ngobrol kayak gini sama Chef Juna? Terasi nggak? Pakai ya, nggak apa-apa ya. Nggak pakai juga nggak apa-apa. Biar dasarnya nggak bau terasi juga nggak apa-apa. Oke, it's okay aja. Ambilin tas aku dong. Berikutnya, ini ya, ayamnya sudah dalam proses. Ih, Chef, enggak, jangan pegang panas-panas dong, sayang tangannya loh. Oke. Oke, luar biasa ya. Saya speechless sih, Bu. Oke, jadi ini kan yang penting sambalnya kayak dimatengin dulu. Oke, kita matengin dulu sambalnya. Sudah dimatengin, baru kita masukin hatinya. Oke. Karena dia kan tomat. Oke. Chef katanya kalau masak jerohan itu kalau terlalu lama bisa keras, iya nggak sih, Chef? Bisa. Emang bener ya. Jadi masaknya mesti hati-hati banget ya, Chef ya, biar nggak terlalu keras gitu. Betul. Ya. Oke. Gula garam udah dimasukin. Sudah. Chef. Gula garam okay. Sudah. Duh, keringatnya. Ayamnya, Bu. Ini yang di atas kompor, bukan keringetnya, Bu. Bu, Chef Juna kalau keringetan tambah ganteng ya, Bu, ya. Permisi, Bu. Kalau suami keringetan gimana, Bu? Apa kabar? Saya mau nanya dong. Apa dong, Chef? Tadi yang fashion show itu keringetan nggak? Oh, tahu deh. Mesti ditanyain, Chef. Mau ditanyain? Enggak, saya ulang dong fashion show-nya. Iya. Ya, fashion show ibu rumah tangga, Chef. Ya, nanti Chef matanya gosong lagi. Jangan, Chef, ya. Jangan, ya. Nanti aja aku repot. Petainya udah masuk. Ini saya suka banget kalau ada petainya. Tinggal dimatengin, ya. Aduh, bikin lapar. Iya deh. Kalau mau lihat fashion show lagi, Chef, jangan pulang sampai besok, ya. Ada fashion show lagi nggak besok ya? Kenapa? Ada fashion show lagi nggak besok? Besok masih ada. Ada ya. Jangan pulang, Chef. Kenapa? Jangan pulang. Besok masih ada fashion show lagi, Chef. Nggak pulang kok. Oh, nggak pulang? Tidurin dia dulu sana ya. Di mana, Chef? No. Mbak. Kamu kan besok masih MC lagi. Iya. Ya, nanti pulang istirahat ya. Jangan belajar masak lagi. Bahasin ikannya nanti. Mau tahu aja sih. Baiklah. Oke, sambil diaduk-aduk. Ini aromanya sudah terasa banget. Chef, banyak yang bilang, Chef, jarang banget lihat Chef Junanya senyum dikit, Chef, sama ibu-ibu di sini. Kompong, Chef. Katanya kalau masak itu, pokoknya fokus gitu ya, sambil lupa senyum. Nah sekarang senyum dikit dong, kasih lihat sama ibu-ibu sama kamera tuh. Satu. Kalau ada fashion show mau senyum. Astaga. Maju bu. Cepat. Ibu, buruan. Kesempatan bu. Cepat bu. Ibu yang paling ini, paling depan sini. Bu, aku mau. Bu, ibu yang bajunya udah macan tutul sini dong. Udah eksis loh. Kalau
apa? Zebra cross. Oh, iya. Oke. Oke, sementara kita mau itu garnish apa memang mau dimakan buat lalapan? Lalapan. Sambil nyambi. Nyambi. Oh, bisa lalapan. Yo, jadi ini garnish. Udah ya. Oh. Oke, udah kelar. Makanya kalau latihan itu didengerin sekiranya dimarahin lagi. Oke. Keren ya. Ini sambil adegan debus kayaknya sebenarnya. Oke. Ya kalau udah profesional. Katanya Mbak Ayu, waduh aku tak bagus. Oke, saat ini sambalnya mau dimasukin dulu. Oke, okay. Oh jadi tidak dicampur jadi satu ya, Chef? Dicampur nanti. Oh gitu. Oh, gitu. Maksudnya ayamnya di atasnya. Oh, kupikir dijadiin satunya sambil diadukan di pan gitu. Enggak. Oh, saja. Oh, kenapa gitu? Kenapa ya, gitu? Pokoknya gini, Pak. Oh. Lu mau pulang deh. Enggak, emang beda-beda. Oh, iya. Memang penyajiannya beda ya, Bu, ya. Jadi biarin mereka yang ini ngambil sendiri. Benar banget. Okay. Siapa tahu kayak ada yang enggak terlalu suka pedes banget, jadi dia bisa sesuaikan dengan kebutuhannya. Oh, iya. Kan untuk lihat tingkat kematangannya ayam itu gimana sih caranya, Sah? Mesti dipegang. Oh. Bu, dipegang loh, Bu. Oke, panas ya, Chef ya? Panas banget, aduh. Habisnya di sini 5 juta ibu-ibu sih ngumpul ya. Luar biasa.